Halo, Assalamualaikum. Jadi hari ini kita tuh sedang mengikuti operasi timbang 2020 program dari pemerintah. Dan kesempatan kali ini kita jalan-jalannya ke pos Cesim yang letaknya ada di RW 8 Kelurahan Teluk Purwokerto Selatan. Ikutin yuk. Bun, Bu Bidan, kayak gini berapa tahun sekali event kayak gini? Bupati hari ini mintanya 2 tahun sekali. Oh, dua kali satu tahun. Dua kali. Dan Agustus. Tujuannya gimana sih? Bertepatan dengan bulan kita pindah. Tujuannya memang penjaringan stakeholder lah. Kita kan sekarang kader kader nggak tahu. Misalkan kita langsung ditimbang dan jarang diukur status gizi. Nah, dengan adanya petugas yang masuk setiap posyandu, kan mungkin sejauh ini petugas belum bisa masuk ke semua posyandu. Nah, dengan adanya event ini diharapkan petugas selain bisa ada di posyandu memantau dan mengecek status gizi setiap bayi. Ini kan pengerjaannya berapa hari? 3 hari sekali, udah 3 hari ya sama besok. Ini ditunggu mulai 3 hari, tapi cuma 1 minggu. Oh iya, ada nggak sih hasilnya gimana? Hasilnya udah ditemukan di Karangklesem menurut satu kelurahan itu kemarin dari laporan kader kan hanya 2 gizi buruk, kita temukan jadi 6 gizi buruk. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu. Balitanya mana Bu? Balik lagi mau lahir kan ya. Oh iya maaf. Jadi sudah berapa bulan Ibu? Alifah, banyak banget yang minumin. Kakaknya juga doyan. Iya tuh, yuk katanya kakaknya. Cilok ala-ala. Ayo nimbang maring posyandu. Posnya pos Cesim. Setelah nimbang makan bakso. Baksonya bakso cilok. Yuhu. Produksi Bu Eko. Selamat makan. Oke. Bu Ketua PKK Kelurahan Teluk. Ini sedang berkunjung di pos Cesim. Silahkan memberikan kesan pesan Bu. Ya, terima kasih untuk semua kader dan ketua PKK RW 08 yang sudah ngadain semua operasi timbang balita di RW 08. Sukses, bagus, dan baik. Oke, terima kasih kadernya juga. Semangat, oh iya. Timbul nih. Iya. Udah sepuh tapi semangat. Iya. Oke. Bu RW, Bu, tanggapannya Bu. Iya, terima kasih nih kepada tim dari kelurahan. Terima kasih dan semoga nih ibu juga sehat nih. Amin. Keliling-keliling capek nih dari kemarin. Iya. Yeah. Terima kasih sekali lagi ya. Yeah. Terima kasih Bu RW. Banyak berkah dan rezekinya, tetap semangat dan sehat. Lanjut ke yang lain dulu ya. Yo, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.